Baiklah, bagi melihat situasi terkini keadaan lalu lintas pada cuti Christmas, kita akan tinjau dahulu beberapa lebuh raya utama bersama pegawainya Kamarudin Mokhtar. Silakan. Dan salam sejahtera kepada warga kota yang ingin memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman sempena perayaan Hari Natal dan merancang untuk ke destinasi percutian sempena cuti persekolahan. Berikut ialah keadaan trafik semasa bagi lebuh raya di lokasi-lokasi utama menuju ke pantai timur, utara dan juga selatan tanah air. Saya mulakan tinjauan di sebelah timur di lebuh raya KL Karak sekitar Plaza Tol Gombak. Trafik sesak 2 km sebelum keluar Plaza Tol Gombak arah barat menuju ke MRR2. Bagaimanapun, trafik masih lancar menuju ke arah pantai timur. Seterusnya di sekitar Perai, kilometer 138.7, trafik perlahan dari Juru menuju ke Perai dan terus ke Permatang Pauh. Trafik di bahagian utara juga perlahan dari Terowong Menora menuju ke kawasan rehat dan rawat Sungai Perak. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 257.4. Masih dengan tinjauan di sebelah utara iaitu Jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan di atas jambatan dari Pulau ke Perai. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 6.1 arah timur. Beralih pula dengan tinjauan trafik sekitar Rawang, trafik sibuk namun masih terkawal bermula dari Sungai Buloh menuju ke Rawang. Trafik kembali lancar selepas Rawang ke Tanjung Malim di kedua-dua arah. Beralih dengan tinjauan di bahagian selatan tanah air iaitu di lebuh raya Plus sekitar Port Dickson, trafik masih lagi lancar di sepanjang lebuh raya dari Sungai Besi ke Port Dickson dan terus ke Pedas Linggi di kedua-dua arah. Akhir sekali, masih dengan tinjauan di lebuh raya di bahagian selatan sekitar Kulai, kilometer 26.0, trafik kelihatan agak sibuk dan bertali arus menuju ke selatan dari Kulai ke Senai di kedua-dua arah. Trafik juga adalah perlahan dari persimpangan Pasir Gudang menuju ke persimpangan Dato' On. Pengguna dinasihat untuk merancang sebelum memulakan perjalanan. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat trafik semasa, boleh menghubungi talian hotline LLM di 1-800-887-752 atau boleh juga ikuti Twitter kami di LLM Info Trafik. Kembali ke Angkasa Puri.